Hai penonton setia Love Story The Series, kembali lagi bersama Selvi Fainani TV Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Akun Instagram Georgino Abraham, Senin 25 Oktober 2021, kembali bikin baper netizen. Pasalnya, saat Kendra dan Maudi yang diperankan Georgino Abraham dan Yasmin Niper makan semangkuk berdua. Menariknya, terlihat Kendra menemani Maudi yang ingin makan bakso di pinggir jalan. Kemesraan Kendra dan Maudi makan bakso di pinggir jalan itu dengan semangkuk berdua dilansir dari foto yang diunggah dalam akun Instagram Georgino Abraham, Senin 25 Oktober 2021. Kedua artis sinetron ini dalam skenarionya sempat renggang. Ini akibat rusuh perjodohan oleh penggemar fanatik Love Story The Series. Nyatanya, chemistry antara Georgino Abraham dan Yasmin Niper di Love Story The Series tetap terlihat apik. Bahkan akun yang sama menelusuri bahwa adegan romantis Georgino Abraham dan Yasmin Niper dalam peran sebagai Mas Kendra dan Maudi itu tak hanya sekali itu saja. Sebelumnya, adegan Kendra dan Maudi makan semangkuk mie berdua juga pernah tayang di Love Story The Series. Pemandangan ini tidak hanya membuat penggemar Love Story The Series baper. Tidak sedikit justru yang berharap akan ada terus adegan umum antara Kendra dan Maudi saat makan bersama menu makanan lain. Mulai dari nasi goreng, pecel lele hingga pempek pun direkomendasikan oleh penggemar supaya masuk dalam adegan romantis Kendra dan Maudi dalam Love Story The Series. Nanti malam bikin naskor, kan enak dibikinin sama suami. Ntar malam pecel ayam sepiring berdua suap-suapan mengharapkan. Ya enak juga makan nasi goreng, apalagi musim hujan. Hangat makannya enak banget. Pamer cincin pernikahan Love Story The Series. Siapa yang tidak hanyut dengan chemistry Love Story The Series antara Maudi dan Mas Kendra yang diperankan Yasmin Niper dan Georgino Abraham. Tidak heran kalau di dunia nyata Georgino Abraham dan Yasmin sering dijodohkan oleh penggemar sinetron. Beragam foto editan pun dibuat beredar di sosial media demi memuaskan keinginan melihat tokoh fiktif Maudi dan Mas Kendra menjadi nyata. Salah satunya dalam foto kali ini ketika Georgino Abraham dan Yasmin Niper memamerkan cincin pernikahan. Dilansir dari Instagram Georgino Abraham terlihat memamerkan cincin yang melingkar di jari manis sebagai suami Maudi. Begitupun Yasmin Niper yang menunjukkan jari manisnya yang melingkar cincin sebagai istri Kendra. Tapi yang tak kalah menarik, jari-jari tangan Yasmin Niper pun langsung menjadi perbincangan. Banyak penggemar yang mengaku gemes dengan jari tangan Yasmin Niper yang tampak bulat beriris. Salfok jadinya, Maudi menol banget ya, ia tahu Mas Kendra suami kamu Maudi. Kalau kata Kendra, tangannya Maudi bantet. Kan suaminya Maudinya dah pernah kalau tangannya Maudi bantet beda sama yang lain. Jadinya Maudi gemol. Kendra detail ya, sampai bentuk jarinya Maudi aja dia mengerti. Editan reaksi Georgino Abraham lihat aksi Yasmin Niper nyanyi dangdut. Sosok Yasmin Niper dan Georgino Abraham seperti yang diketahui publik punya chemistry tersendiri di sinetron Love Story.